dalam negara yang masih sistemnya masih bobrok ya seperti di Indonesia dan masih belum menjamin hak-hak daripada tersangka atau terdakwa, maka rawan sekali terjadi salah vonis. Dan apabila terjadi salah vonis, maka hukuman itu tidak dapat dicabut, irrevocable. Bagaimana bisa kita mencabut kembali hukuman mati orang yang sudah meninggal dunia, sudah mati dalam kubur dan kemudian ditemukan bukti bahwa bukan dia pelakunya dan kita tidak bisa menghidupkan dia lagi. Lain halnya dengan kita menghukum orang itu dengan pidana seumur hidup, maka dia bisa dibebaskan. Kita sering sekali mendengar banyak terpidana yang dihukum seumur hidup tapi akhirnya ditemukan bukti bahwa dia tidak bersalah dan kemudian dibebaskan dari penjara. Saya pikir sudah saatnya seluruh dunia menghapuskan hukuman mati. Masih ada yang punya hati nurani. Betul teman-teman? Betul.